Bermula ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. صدق الله العظيم. Baik. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita sudah memasuki setengah kedua bulan Rajab. Kalau kita kira dah berapa kali hari Isnin kita lalu, dah berapa kali hari Khamis kita lalu, dan kita telah lalui satu set tiga hari tatkala bulan bulat putih yang kita disunatkan untuk melakukan amalan puasa. Malam-malam juga telah berlalu lepas Isyak sampai nak tidur. Kadang-kadang ada masa satu jam lebih, dua jam tak mengantuk lagi. Allah beri peluang kepada orang ramai ini untuk membaca Quran. Kalau baca satu malam lebih kurang 40 minit dapat satu juzuk. Bermakna hari ini dah dapat hampir 20 juzuk.
untuk bulan Rajab. Tak campur Jumadil Akhir, tak campur Jumadil Awal. Namun yang didapati ialah terlalu ramai orang yang suka menangguh-nangguhkan untuk melakukan amal soleh. Kata hari Isnin awal pertama Rajab dulu, hari Khamislah aku buat. Kata hari Khamis, hari Isnin minggu depanlah. Kata malam ini, malam esoklah aku baca Quran. Jadi menangguh-nangguh. Ustaz tak kata tak nak buat, sebab itu zalim kalau cakap macam tu. Walaupun hati nak buat, tetapi menangguh-nangguh melakukan amalan-amalan soleh. Jadi malam ni kita belajar penangguhan buat amal soleh ini dia tamat bila. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam ayat 99. Hatta sehingga. Walaupun ayat ini turun, sebab turunnya kerana orang kafir, tetapi kita sebagai orang Islam boleh ambil pengajaran. Sebab Quran untuk diambil pengajarannya yang umum. Jadi menangguh-menangguh untuk buat amal soleh ini terus-menerus berlaku sehingga, sehingga dalam bahasa Arab hatta, sehingga. Sehingga bila? Iza, apabila. Ja'a, datang. Ahadahum, pada seseorang mereka, al-mautu, kematian. Itulah batas penamat menangguh untuk melakukan amal soleh. For those who didn't done do the amal soleh, dia tangguh masih dihidup, maka setelah dia mati dia terpaksa berkata dalam bahasa Arab qala. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala. Dia pun berkata, apa dia kata? Rabbirji'uni, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku hidup semula ke dunia. Orang yang kerap sangat menangguh-nangguh, terutama tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ayahanda dan kekanda sekalian, amal-amal yang bersifat peribadi. Bab datang berjemaah, syukur, alhamdulillah, oleh kerana ramai boleh nampak orang, orang nampak kita, kita bergerak datang. Bab baca Yasin malam Jumaat, alhamdulillah, sebab ramai-ramai dah duduk sama-sama kita membaca. Tapi dua amalan, bulan Rajab dan Syaban, serta Ramadan nanti, bab puasa sunat bulan Rajab Syaban, dan juga bab baca Quran untuk Rajab Syaban Ramadan, secara peribadi ramai yang gagal. Yang ramai-ramai ustaz tak risau sekarang. Alhamdulillah, tengah padang boleh bersalawatkan Nabi lama-lama, 3 jam tak berhenti. Tapi hari Jumaat kadang-kadang sepatah haram salawat tak keluar daripada lidah. Jadi menangguh buat amal soleh ini tamatnya Allah SWT beritahu sehinggalah datang pada seseorang mereka kematian. Kalau geng bahasa Arab yang belajar bahasa Arab, ja'a tu datang, ja'a tu datang, ahada tu seseorang, dia baris atas. Dalam bahasa Arab panggil mansub bil fathah. Ini geng bahasa Arab, dia boleh faham. Geng belum bahasa Arab, jom belajar bahasa Arab untuk faham Quran, bukan untuk bercakap. Cakaplah Jawa, cakap Banjar, tak payah cakap Arab. Kita orang Melayu ni belajar bahasa Arab nak faham Quran je. Kami dulu pergi pondok, pergi Azhar, pergi merayau belajar bahasa Arab tu bukan sebab nak cakap Arab. Sampai sekarang tak pandai cakap Arab. Tapi kalau tunjuk kat kami mana ayat Quran, mengapa bari bawah, mengapa bari atas, kami boleh jawab.
Ya. Ja'a fi'il. Fi'il ja'a ni perlu kepada yang kena, yang kena datang, yang kena datang didatangi. Siapa dia? Ahada. Seseorang, hum tu mereka, al-mautu tu jadi pembuat, jadi fa'il. Jadi orang yang pandai bahasa Arab, dia belajar elok-elok, walaupun dah dewasa belajar, ustaz tu bimbing elok-elok melalui contoh-contoh ayat Quran macam ni, dia akan faham yang datang itu maut, bukan kita pergi mencari maut. Maut yang akan datang mencari kita. Oleh itu dia akan beringat, dia takkan tangguh amal soleh untuk minggu depan. Sebab dia tahu maut boleh datang mencari dia esok. Tak sempat buat untuk minggu depan. Itu ayat Quran, tuan-tuan. Ya, sebab itu sahabat-sahabat Nabi dia tak ada ceramah banyak. Dia banyak teliti Al-Quran. Dia jadi baik. Melayu dia banyak ceramah, Quran tak nak teliti. Jadi malam ni kita teliti. Ya. Sehinggalah datang pada seseorang mereka kematian, maka pada masa itulah setelah mati itu qala, dia berkata, rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikan aku untuk hidup ke dunia. Untuk apa? La'ali, supaya a'malu salihan, aku dapat berpuasa sunat hari Isnin di bulan Rajab minggu pertama. Aku dapat berpuasa sunat hari Khamis bulan Rajab minggu pertama. Aku dapat berpuasa 13, 14, 15 Rajab pada tahun 1437. Dia nak buat amal soleh. Dan supaya aku boleh balik, aku humbankan televisyen yang ada dalam rumah aku. Tak nak lalai-lalai. Aku nak duduk atas jadah, tutup aurat, nak baca Quran tiap malam. Do you understand, my brothers, my fathers? La'alli a'malu salihan, supaya aku boleh buat amal soleh. Amal soleh mana yang dia nak buat? Amal soleh apa yang dia nak buat? Fima taraktu. Yang mana amal soleh itu? Taraktu, fi'il madi, past tense, yang telah aku tinggalkan masa aku hidup di dunia. Banyak tak amal soleh yang Allah beri peluang kita sihat, tak ada gastrik, boleh berpuasa dengan sengaja kita tidak berpuasa. Amal soleh untuk membaca Quran malam-malam, rumah ada elektrik, mentol menyala, cahaya putih elok, Quran ada, air ada untuk ambil uduk, pakaian ada untuk tutup aurat, malah Quran ada macam-macam jenis kadang-kadang dalam rumah, kita tinggalkan, kita tak baca. Ya, jadi banyak amal soleh yang kadang-kadang manusia ini tinggalkan sedangkan dia berpeluang untuk melakukannya. Ada tenaga, ada masa, dan dia tahu. Dan dia tahu dalam otaknya, hari Isnin itu siapa yang tak tahu sunat puasa? Semua orang tahu. Hari Khamis itu siapa yang tak tahu sunat puasa? Semua orang tahu. Bulan Rajab, siapa tak tahu bulan yang diberkati? Semua orang tahu. Tetapi masih lagi kantin-kantin kita penuh hari Isnin dan hari Khamis. Dan yang paling dahsyat, dipenuhi oleh ustaz-ustaz penceramah. Bila ditegur, Syekh, anta ceramah orang ni, anta nak bawa orang dekat pada Allah ni, hari Isnin ni janganlah makan lagi, marilah dekat pada Allah Ta'ala. Maka dia jawab, kalau semua orang puasa macam anta, bankruptlah tokai kantin ni. Itu jawapan. Tapi niatnya bergurau lah, bukannya sungguh-sungguh. Baik. Terus lagi, tuan-tuan. Jadi banyaklah amal soleh. Itu kalau dikira dalam usia tuan-tuan 60 ke atas. Kalau dikira pula usia muda, daripada umur 25 sampai 59 lalu, berapa banyak lagi amal soleh yang ada peluang kita buat yang telah kita tinggalkan. Itu kira zaman sekarang ni. Datang solat berjemaah, baca Yasin, belajar Quran sikit, Tapi kalau imbau balik, fikir balik yang dah lepas, 55, 56 umur, bawa ke 25. Banyak tak amal soleh yang kita miss?
Eh, bukan so many, so many. Banyak. Eh? Baik. Risaunya ialah amal-amal soleh yang kita top up sekarang ini, solat berjemaah, tidak mencukupi untuk mengimbangi kelalaian kita sejak umur 15 tahun lalu. Tidak mencukupi untuk mengimbangi kelalaian, maksudnya dosa-dosa yang kita buat sejak umur kita 15 tahun yang lalu. Takut-takut. Sebab itu bulan-bulan mulia ini janganlah kita lepaskan peluang. Janganlah kita lepaskan peluang. Takut nanti, wahai Tuhanku, tolong hidupkan aku balik ke dunia untuk aku buat amal soleh yang telah aku tinggalkan dahulu. Kalau orang kafir, dia nak beriman lah. Yang dulu dia tak beriman. Kalau kita orang Islam, amal-amal soleh yang sunat-sunat, yang fardu-fardu, wajib-wajib, dan juga meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Masih lagi bertangguh. Sekian lama kita kempen, tutup drama orang putih, tutup drama Korea, tutup drama Indonesia, tutup drama Melayu cinta berahi dalam rumah. Jangan bagi anak tengok, jangan bagi cucu tengok. Tapi sampai sekarang belum lagi tutup. Bertangguh. Nantilah, nantilah, nantilah. Dalam bab meninggalkan yang haram. Dalam bab meninggalkan yang haram. Bertangguh, bertangguh. Bukan tak tahu tu, oh haram tu, orang tu bercium tu, tahu. Tapi bertangguh. Lalu, dia pun memohon nanti nak hidup balik. Apa jawapan Allah Ta'ala tuan-tuan? Kala, tak dapat. Sesekali tak boleh hidup semula. Malah Allah kata apa? Secara sindiran, innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya permohonan kata-kata nak mohon hidup balik tadi, kata-kata mohon nak hidup balik tadi, hanyalah kalimah, kalimatun, hanyalah kalimah. Huwa yang dia yang tak cukup amal soleh tadi, qailuha, boleh tuturkan, boleh mohon. Allah tidak akan layan. Boleh tuan-tuan? Terus lagi. Boleh faham lah tu? Tak ada susah sangat tu. Nanti tuan-tuan hafal lah ni. Kakak belakang ni, makcik hafal ni. Nanti kalau pakcik tanya kan, hari Senin, hari Khamis, 13, 14, 15 Syaban nanti, mana serapan ni tak siap ni? Bacakan ayat ni. Hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un. Pakcik-pakcik pun dah faham lah. Jadi tak adalah dia marah tak siapkan sarapan hari Khamis. Macik-macik, kakak-kakak hafal ayat ni. Senang nak baca kat dapur nanti. Abang tanya je, tak ada kata pagi ni. Hari Khamis dia datang kan? Bacakan ayat ni. Boleh tu? Abang-abang pun hafal jugalah. Terutama kala tu hafal. Satu tu je. Kala. Jadi nanti kalau isteri tanya, bang, pagi besok nak siapkan sarapan tak? Hari Senin ni, pagi Senin ni. Abang jawab, kalla. Apa maksud kalla? Pandai. Supaya kita cakap kat dunia kalla, supaya dalam liang lahat nanti tak payah Allah kata kat kita kalla. Cucu tanya, tok boleh tak buka TV tok nak tengok drama Indonesia? Atau cakap kalla. Boleh bang? Cakap Arab sikit cakap jauh ya kan? Cakap Arab. Kala, supaya kalimah ini tak perlu dilafaz nanti, tak perlu telinga kita mendengarnya waktu kita mohon nak hidup balik untuk melakukan amal soleh. Baik tuan-tuan, terus lagi, nak hidup balik tak dapat, apa yang menunggu kita nanti bila kita mati? Seterusnya yang menunggu kita apa dia? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam keadaan pahala yang sikit, dosa yang banyak, maka kehidupan yang menunggu seterusnya kita ialah kehidupan alam barzakh. Menunggu kita seterusnya nanti yang akan kita lalui ialah kehidupan alam
alam barzakh. Alam barzakh sampai bila? Ila yaumi yub'atsun. Sampailah hari kita dibangunkan semula daripada kubur. Lama tu tuan-tuan, bukannya sekejap. Eh? Kalau kita dibangunkan balik 1,000 tahun akan datang. 1,000 tahunlah mati esok, ditakdirkan esok mati, maka 1,000 tahunlah dalam alam barzakh itu. Dalam keadaan tak cukup bekalan kebaikan, amal kebaikan kita, maka 1,000 tahunlah kena himpit dengan kubur. 1,000 tahunlah kena sengat dengan skorpion, dengan kala jengking, dengan ularnya. 1,000 tahunlah akan dibeduk oleh mungkar nangkirnya. Cuma direhatkan di bulan Ramadan. Eh? Kita melayan lidah nak merasa sedap makanan, nak kenyangkan perut, waktu hidup berapa tahun? 80 tahun. Campur 15 sebelum akhir baligh, mati umur 95. Melayan mulut dengan perut ni berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Kena beduk, kena himpit berapa tahun? 1,000 tahun. Berbaloi tak? Tak berbaloi. Kalau kita fikir, masalah dia tak sempat berfikir, ngam hari Senin, ngam hari Khamis. Itu masalahnya. Ya, yang fikir apa? Oh, tak lama lagi gaji dia naik ni, bulan Julai naik gaji ni. Itu je yang dipikir. Ya, yang dipikir apa? Seluar dalam dia dah lusuh ni, nak ganti baru ni. Itu dipikir. Ya, tapi yang ayat-ayat macam ni tidak difikir. Sebab tu dia sanggup korbankan amalan-amalan sunat itu hanya semata-mata wudi canai sekeping. Hanya semata-mata nasi tengah hari setengah pinggan tu. Sanggup dikorbankan sebab dia tak fikir yang ni. Ni bang ya, kalau korang kata fikir, dia faham yang ni bang, insyaAllah gagah dia untuk melakukan amal, amal soleh. Eh, sebab apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dahlah nak hidup balik tak dapat, malah dia mesti melalui satu kehidupan, iaitu kehidupan alam barzakh, sampailah hari kiamat. Eh, sampai hari kiamat. Dah 1,000 tahun dah tu. Jom tengok yang seterusnya. Kalau kita fikir lagi, lagi pula. Fa idza nufikha fis sur. Fa idza, apabila nufikha ditiup, fis suri, ke dalam sangkakala. Ada dua kali tiup. Kali pertama hancur dunia, dan kali kedua dibangunkan semula. Eh, tuan-tuan reservekan duit dalam RM120 ya. Eh. Satu set ustaz dah siapkan ni, asas-asas, dalil-dalil, nas-nas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah dah berjaya ustaz siapkan. Alhamdulillah lah ya. Eh. Untuk mengetahui benda-benda macam ini, nanti rojoknya dalam set yang saya siapkan ni. Lebih kurang 6 jilid buku. Eh, nanti kita edar di surau ni. Tengah semakan ejaan terakhir. Mungkin dalam tengah bulan 5 masuk cetak, sebelum Ramadan ataupun awal Ramadan akan dapat oleh terutama penduduk kita lah, Bandar Baru Bengi. Eh, sebab benda-benda macam ni jarang-jarang dapat dibaca. Eh, jadi saya siapkan. Eh, baik. Apabila ditiup sangkakala, terutama kali yang kedua, manusia bangun. Betul tuan-tuan ya? Kali kedua manusia dibangunkan. Cuba tuan-tuan sebak muka surat 443. 443. Surah apa tuan-tuan? Tuan-tuan pergi bawah baris ke 5. Dari bawah, baris ke 5 dari bawah. 1 2 3 4 5. Wa nufikha fis-sur. Sama ya? Sama dengan surah Mukminun tadi ya. Fa idza nufikha fis-sur. Ah, sini. Wa nufikha fis-sur. Ah, cuba tengok mana? Fa idza hum minal ajdathi
ila rabbihim yansilun. Nah, itu yang akan berlaku. Ayat Quran ni tuan-tuan, dia menafsir antara satu sama lain. Cuma kita tahu tak tahu je tempat-tempat itu. Jadi bila ditiup sangkakala nanti, minal ajdasi fa idahum, tiba-tiba dalam waktu yang pantas mereka hum minal ajdasi, daripada kubur-kubur, ila rabbihim, bangun menuju ke Tuhannya, yansilun, berduyun-duyun. Itu tuan-tuan ya. Buka balik surah Mu'minun tadi. Fa idza nufikha fis-sur. Maka manusia semua bangun daripada kubur, pergi ke mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan menghadap? Untuk dihitung dan dikira apa yang telah dibuat waktu hidup di dunia, sejak daripada akil baligh umur 15 tahun sampailah mati kalau tak nyanyuk. Kalau dia nyanyuk, sampai tahap dia nyanyuk tu. Dah nyanyuk tak kira dah. Untuk dikira. Dalam pengiraan ini memang bergantung kepada apa yang kita buat. Tak ada seorang ulama boleh tolong kita. Tak ada seorang wali pun boleh tolong kita. Tak ada seorang anak kita pun boleh tolong kita. Tak ada seorang ayah pun boleh tolong anak dia. Itu yang Allah sebut. Bila di mahsyar itu, fala ansaba bainahum yauma idzin. Dah tak ada guna lagi nasab keturunan. Anak beranak, adik beradik, yauma idzin, pada hari itu, hari bila itu? Hari mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nak menyelamatkan kita apa dia? Amal soleh. Ada orang kata, ustaz, kalau orang tu tak banyak amal soleh pun, kalau Allah rahmat dia, selamat juga. Yang tu biarlah orang makam-makam fana yang bincang. Kita makam-makam biasa ni biarlah kita kira amal soleh. Ada yang jawab macam tu. Dia yang selamat kita sana rahmat Allah, ustaz, bukan amal soleh, dia kata. Yang tu biarlah orang makam-makam tinggi. Betul lah tu. Tapi untuk dapat rahmat Allah tu, kuncinya ialah amal soleh perlu banyak. Kalau siang malam masih bola, siang bola Eropah, malam bola Malaysia pula, apa JDT lawan Kedah macam-macam, nak dapat rahmat macam mana? Tu baru ni kawan-kawan ajak ustaz jadi imam solat istisqa. Solat minta hujan. Ada satu tempat lah, dia orang kata dekat 2,000 lebih orang kan kumpul. Jadi dia kata, doktor, kami jemput doktor kat UKM, tolong jadi imam ni. Dia kata, jauh ni, 2 jam lebih berjalan ni, tak apalah nak ambil berkat ni, jadi imam ni. Saya kata, boleh saya datang. Dengan syarat, awak kena padam semua maksiat yang ada dalam Malaysia ni. Maksiat dalam televisyen, awak berhentikan di RTM, awak berhentikan Seri Pentas, awak berhentikan Asro Seri Kembangan. Maksiat-maksiat kat pentas-pentas yang Kementerian Pelancongan buat, berhentikan. Sebab saya kata, aku dah baca dah dalam kitab fiqah ni, syarat solat minta hujan ialah mestilah bertobat daripada segala dosa yang dilakukan. Baru laku solat minta hujan. Yang kamu tak berhenti buat dosa maksiat, perintah orang suruh solat hujan, saya kata takkan laku. Kalau nak turun, dia turunkan lah. Bukan sebab awak minta. Cakap dengan dia macam tu. Dia kata, kasarnya doktor. Kata, kalau saya kasar, baca kitab sendiri. Saya nak cerita apa? Kalau hidup atas muka bumi ni dengan maksiat lalai, maksiat lalai, maksiat lalai, nak harap dapat rahmat Allah, jauh panggang dari api. Mesti hidup di atas muka bumi dengan melakukan amal soleh, baru dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mahsyar itu survival kita ditentukan oleh apa? Oleh apa yang kita buat di dunia ini. Jadi bila datang bulan-bulan mulia ni, Rajab, Syaban, Ramadan ni, maka kelalaian terus sama macam bulan-bulan yang lain. Risaulah tengok. Sebab kita duk membaca ayat ni, kadang-kadang atas kereta kita duk baca.
Kat balkoni rumah tu kita duduk baca, kita mula terfikir anak, mak, kan, isteri kita, adik-adik kita, dan terfikirlah warga-warga kampung kita ni, Bandar Baru Bangi. Ya? Yeah? Boleh tau? Bergantung pada apa untuk selamat? Pada amal soleh. Amal soleh yang dia tahu ke amal soleh yang dibuat? Yang dibuat. Bukan amal soleh yang dia tahu. Dia tahu baca Quran dapat pahala, baca Quran dapat syafaat, puasa sunat jauh muka daripada neraka 60 tahun. Dia tahu. Tapi kalau tak buat, tak jadi apa. Eh? Ha, baik. Jadi tak ada siapa boleh tolong. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada ayah dan mak, memang ada pun kan. Kalau yang masih hidup kat dunia, ada adik-adik yang muda-muda ni, kalau mak ayah tu masih hidup kat dunia, kita boleh bantu dia untuk buat amal soleh. Contohnya apa dia ustaz bagi? Bawa anak tu duduk di rumah kita Bandar Baru Bangi ni, jangan bagi duduk kampung, dan pastikan dia baca Quran satu hari 3 juzuk, pastikan dia habis. Bantu dia buat amal soleh. Dia tak perlu kerja, dia tak perlu masuk pejabat, dia tak perlu basuh kain. Eh? Ha, suruh bibi yang buat semua ni. Dan pastikan, ya, yeah, bila dia menung ya, mak bacalah lagi. Ha, bukan suruh, rayu. Ya. Yeah? Ha, supaya dia dapat buat amal soleh, ya. Yeah? Ha, kalau kita yang muda-muda, konon dalam muda kan, ya. Yeah? Ha, puasa Isnin Khamis saja pesan dengan mak, mak kalau mak nak selang boleh ke mak? Isnin mak puasa, Selasa tak, Rabu mak puasa lagi. Ya, yeah? Sebab dari segi adatnya dia berjalan jauh ke depan lah. Boleh tuan-tuan ya? Eh? Dia berjalan dah jauh ke depan, kita kat belakang lagi. Dari segi adatnya lah, tapi mungkin yang belakang ni mati dulu. Ya? Yeah? Ha, pandu dia. Walaupun Sabtu Ahad, ada orang kunduri akikah, ada orang kunduri happy birthday, mak tak payah pergilah mak, bukannya wajib pergi pun. Ya, yeah? Kalau walimatul urus, ha, jom mak. Tapi kita jangan makan mak. Kita sampai rumah orang tu, kita hadiah dia apa yang kita bawa ni, lepas tu kita ucap taniah, lepas tu kita balik. Makan tak? Ya, yeah? Sebab tak boleh tangguh dah amal soleh ni. Ya, yeah? Sebab orang itu kenduri hari yang sunat puasa tu, tak apa, sebab dia dah layak masuk syurga. Ya, yeah? Orang yang kenduri hari-hari yang sunat puasa ni, tak apa, sebab dia dah layak masuk syurga, confirm. Yang kita ni belum lagi. Ya, yeah? Kan daripada dulu lagi kan, ustaz duk pesan kan, hari-hari sunat puasa jangan buat kenduri. Nanti pening kepala kawan-kawan. Kawan-kawan nak buat amal soleh, tapi dia jadi sebesalah kawan-kawan kita kenduri pula. Dari dulu lagi pesan, tapi nampaknya telinga pekak. Ya, yeah? Tak ingat. Tapi geng surau, geng masjid, insyaAllah ustaz tak jumpa dah. Ni cerita yang tak datang surau ni buat kenduri ni. Ya? Yeah? Ha. Kalau tahlil siang hari, ustaz kata, sorry, minta maaf lah. Kita orang takut api neraka. Ya? Yeah? Ha, jadi kalau nak minta ustaz pimpin, tak apa ustaz pimpin. Doa, kau doa, lepas tu ustaz balik. Ya? Eh? Ya? Yeah? Ha, dia kata, tak apa ustaz, bawa tapawai lah. Bawa tapawai kan. Aku sebab balik. Eh? Ha. Baik, tuan-tuan. Kalau keluarga kita masih hidup, kita boleh tolong. Jadi bila sama-sama kita masih hidup ni tuan-tuan, bolehlah sikit ustaz tolong ingatkan. Melalui apa? Melalui ayat Quran. Ya? Yeah? Sebab di mahsyar nanti tak boleh nak ingat-ingatkan dah. Ya? Yeah? Sebab tak boleh tolong menolong. Kalau mak ayah kita dah mati, boleh tak kita tolong untuk top up amal soleh dia? Boleh. Ya, yeah, dulu masa korban dulu orang tanya, ustaz, boleh tak kita korban untuk si mati tanpa kebenaran dia? Dia tak pernah pesan korban untuk dia, waktu dah mati. Lepas tu kita nak korban untuk dia, boleh tak? Sebab kita fikir, oh jumpa. Yang pendapat yang pertama, yang paling kuat sekali, tak boleh korban kalau tanpa izin dia. Maksudnya tanpa wasiat dia lah. Ya, yeah? Pendapat nombor dua kata boleh. Kerana dikias kepada sedekah bagi pihak orang yang dah mati. Ha, jadi di situ ada pendapat yang kata boleh. Ya, dia kata boleh korban untuk yang si mati tanpa izin dia, tanpa wasiat dia, kerana dikiaskan kepada, ada ulama membenarkan kita bersedekah wakil kepada orang yang dah mati. Maksudnya dia dapat ganjarannya. Maksudnya boleh lagi buat. Kalau dalam liang lahat, dalam alam barzakh tu, untuk ibu bapa kita. Ya, yeah? Ha, tu yang si fulan kan, di Langkawi buat apa 13 juta masjid untuk mak dia.
Di Seremban 2 berapa? 28 juta buat masjid untuk ayah dia. Di Sendayan berapa juta? 52 juta buat masjid. Itu masjid dia, untuk dia pula. Boleh buat untuk mak ayah. Makcik-makcik jangan tunggu anak bantu kita je, kita untuk mak ayah kita tu. Kadang-kadang orang dah dewasa ni tunggu anak untuk buat dia je. Kita dengan mak ayah kita. Sebab siapa yang lebih kenal mak ayah yang dah meninggal dunia? Mak ayah kita, siapa yang lebih kenal? Kita yang paling kenal mak ayah kita. Kita tahu ayah kita ni kedai kopi punya geng. Kita tahu ayah kita ni Quran jarang-jarang dibuka. Kita tahu ayah kita ni kalau kenduri 3 hari 3 malam bersembang dekat bawah bangsal tu. Kita kenal kan? Maka kitalah yang boleh membekalkan kebaikan-kebaikan waktu dalam kubur. Tapi bila sampai mahsyar, boleh tolong tak? Tak boleh dah. Apa dalil Ustaz? Ini dalilnya. Fala ansaba bainahum yawma idzin. Maka tidak ada faedah lagi nasab. Ansab tu nasab. Keturunan. Adik-beradik, anak-beranak. Yawma idzin, pada hari di mahsyar itu. Wala yatasaalun, dan tidak ada yang akan seling bertanya, mak, mak pahala cukup tak? Ayah, ayah pahala cukup tak? Tak akan siapa bertanya kita. Dan kita pun tak akan bertanya pada mak ayah kita. Mak, tak akan. Jadi masing-masing menyelamatkanlah diri masing-masing. Dengan apa? Balik-balik. Dengan a'malu solihat, dengan amal yang kita buat, amal soleh yang kita buat. Tapi kalau terlalu banyak yang tarak tu, yang kita tinggal, apalah yang akan menyelamatkan kita? Baik tuan-tuan. Dalam surah Abasa wa Tawalla, Allah sebut, fa'idha ja'atis sakhah 585. 585. Tengok ayat 34 ke? 34. Tengok mana ya, Ustaz baca slow-slow, tuan-tuan tengok mana. Fa'idha ja'atis sakhah. Jumpa? Sakhah tu maksudnya tiupan sangkakala tu. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Jadi apa berlaku bang masa tu? Bila di mahsyar itu apa berlaku? Pada hari itu, cabut larilah abang daripada adik. Cabut larilah adik daripada abang. Akhi, adik-beradik. Wa ummihi wa abih. Anak cabut lari daripada mak, cabut lari daripada ayahnya. Tak mau dekat. Walaupun dia nampak dan dia kenal. Sebab masa itu, nampak dan kenal. Wa sahibatihi wa banih. Suami cabut lari daripada isteri, ibu bapa cabut lari daripada anak-anak. Sebab apa? Sebab tak nak diminta tolong antara satu sama lain. Kita azan dulu. Bergantung kepada amal soleh yang kita buat tuan-tuan, muncul dua golongan setelah dijumlahkan dosa pahalanya. Kita buka balik 348 tadi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Itu golongan pertama.
Man orang sakulat berat mawazinuhu timbangan kebaikan. Sebab apa timbangan kebaikan dia berat? Sebab wajib dia buat, sunat dia buat, haram dia tinggal, makruh dia tinggal. Itu je tuan-tuan. Mudah je nak faham. Tak ada berpusing-pusing. Sebab wajib dia buat, tajwid Quran dibelajar elok. Kan keluarga, isteri, anak-anak dibimbing elok-elok, fardu ain. Dia tak pandai mengajar, dia panggil ustaz datang ke rumah, minta ustaz mengajar. Dia yang minta ustaz mengajar, lepas tanggungjawab dia. Itu dalam bab-bab Quran adalah. Sebab ada orang mati masuk liang lahat, bila tanya apa itu yang ustaz tanya itu, tanya penyerang bola sepak tahun 70-an dulu, dia jawab Matahari. Tanya pemainan pertahanan, dia jawab Santok Singh Sohtian. Tanya penjaga gol, dia jawab Arumugam. Tapi bila kata, bang boleh tunjuk kat ustaz tak hukum imalah dalam Quran, kat mana perkataannya? Suruh dia buka Quran tu, suruh tunjuk hukum imalah. Satu lagi hukum ismam, boleh tak tunjuk? Tak boleh. Tapi pemain bola dia tahu nama. Kalau macam ni dia tak dapat sakulat mawazin, dia tak dapat berat timbangan kebaikan. Sebab yang wajib dia tak buat, yang tak wajib tak sunat tu dia tahu. Nengok bola 2 jam, baca Quran 2 muka surat, boleh tak berat timbangan kebaikan? Drama Korea, drama Indonesia, drama Melayu, drama Hindustan, drama orang putih, berapa lama kawan-kawan kita duduk tengok baca Qurannya, baru dapat 2 muka surat, syaitan dah bisik dah, dah masuk syurga dah tu, dah lah tu. Sadaqallahul azim. Jadi untuk dapat faman thaqulat mawazin ni, siapa yang berat timbangan kebaikan ni, yang wajib-wajib buat, yang sunat buat. Itu yang kempen Rajab, Syaban, Ramadan ni. Moga-moga geng-geng Al-Kawthar pun masuklah dalam kempen ustaz ya. Kalau boleh bulan Rajab ni kita ada versi khatam Quran Rajab. 30 Rajab nanti minal jinnati wan nas sekali khatam. Masuk Syaban tu azannya maghrib, satu nak masuk esok dia tu, satu Syaban tu. Jadi malam dia tu lepas isyak tu juzuk pertama tu Fatihah Alif Lam Mim. Ti masuk di waktu asar nak masuk satu Ramadan nanti, hari Ahad tu nanti, minal jinnati wan nas. Dah 2 kali dah khatam. Untuk sakulat mawazin. Di bulan Ramadan nanti kita buatlah ada apostrophe S tu, khatam. Jadi Rajab khatam, Syaban khatam, Ramadan khatam. 2 kali ke 3 kali ke. Kawan-kawan senyum, tapi orang yang ustaz bimbing dan dia turuti dah buat. Selang seminggu ustaz ke Damansara, selang seminggu ustaz ke Taman Tun Dr. Ismail, selang seminggu ustaz pergi ke Subang, Subang Jaya, selang seminggu ke Shah Alam untuk membaca doa khatam Quran kawan-kawan kat sana yang ustaz bimbing. Kadang-kadang kat kampung kita sendiri, kat Bangi ni, orang senyum bila sebut dalam Ramadan ni khatamkanlah paling kurang 3 kali. Orang senyum sebab benda tu tak hidup lagi. Tapi yang jauh-jauh ustaz bimbing ni dah hidup lah. Sebab apa? Sebab dia nak khatam, dia sebelum dia mula tu dia akan panggil dulu lah, ustaz tolong baca doa khatam. Itu yang tahu khatam. Jadi sebulan paling kurang 5 kali dia khatam Ramadan tu, paling kurang. Barulah man thaqulat mawazin. Ini bulan Ramadan asyik tengok apa? Asyik dengar jejak Rasul. Macam tu yang melopong potong-potong tengok TV. Macam ni mi Cina orang Islam masak yo. Ni masjid kat Cina. Apa yang dapat? Melopong. Kalau tayang ke Hindustan berjoget dia tak tengok. Sebab ini dosa ni, dosa ni. Tu. Sebab Ramadan kan, syaitan kena tamat. Ditayangkan jejak Rasul, amulah melopong. Quran tak baca lagi, tak habis satu juzuk lagi tu.
Okey, jom kita sakulatkan mawazin kita Rajab, Syaban dan Ramadan. Ya, tuan-tuan jawatan kuasa surau mesyuaratlah elok. Ya, bila solat tarawih itu macam Ustaz pesan tuan-tuan lepas, bincanglah dengan imam. Lakukanlah segala sunat solat dalam solat sunat tarawih itu. Jangan tinggal pun walaupun satu. Untuk sakulat mawazin. Ya, Allahu Akbar. Baca iftitah. Imam baca, makmum pun baca dulu. Ya, jangan imam Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ya, ingat sejak umur 15 tahun dulu peluang-peluang amal soleh berapa banyak yang kita tinggalkan. Ya, jadi saat-saat usia kita sekarang ni semua yang sunat tu jangan lepaskan peluang. Kita ambil buat. Sebab Ramadan tu apa dia? Sunat jadi pahala wajib kan? Ya, tapi bulan Ramadan nak solat tarawih 20 rakaat, iftitah tak pernah dibaca. Dan salawat akan Nabi tahiyat akhir itu kadang-kadang ustaz baru wa asyhadu anna Muhammadar rasulu assalamualaikum warahmatullahi dah bagi salam dah imam. Jadi sebab tu tak nak ikut. Tu yang bila panggil ustaz, ambillah satu malam tazkirah ustaz, saya kata minta maaflah. Biarlah ustaz jadi imam kat surau Sungai Meram tu. Boleh kita buat solat rentak kita. Geng-geng taman, siapa nak ikut buat elok-elok, semua sunat buat, ikut. Siapa tak nak, pergi surau sebelah. Surau sebelah cepat habis, dia laju. Sunat-sunat tu ditinggal semua. Siapa yang dah rasa masuk syurga layak dah, sila pergi sana. Siapa yang nak sakulat mawazin, jom solat dengan ustaz. Macam tu lah. Sebab apa tuan-tuan? Tujuannya apa? Sakulat mawazin. Beres. Jadi, siapa yang berat timangan kebaikannya, apa Allah kata? Faulaika humul muflihun. Hei muslimin sekalian, siapa yang dah nak tak sabar nak solat isyak, kejap lagi ya, sebab ini benda ni benda penting aku nak beritahu. Allah memberikan takrif orang yang berjaya. Cuba tengok tu apa takrifnya. Faulaika humul muflihun, merekalah orang yang berjaya, yang beruntung, successful. Apa takrifnya? Man thakulat mawazin. Itu takrifnya. Orang yang beratlah timangan kebaikannya, maksudnya kebaikannya banyak. Sebab itu kita kena faham, kat dunia ni rumah kita punya luas ruang tamu, dapur pun luas, tempat parking kereta boleh masuk sampai 7 biji. Itu berjaya ke? Kalau di dalam rumah tu tak pernah dibacakan Quran, solat duha tak pernah dibuat dalam rumah tu, nanti takut-takut dia tidak sakulat mawazin, maka dia tidak berjaya. Jadi kalau ada radio IKIM, ada halakah ke, dibuat kuis nanti, sidang penonton, sidang pendengar, kita ada satu soalan, siapa boleh jawab, kita bagi dia hadiah sebuah kereta. Boleh tak penonton ataupun pendengar memberikan takrif orang yang berjaya? Tuan-tuan cepat-cepat telefon jawab. Saya boleh tak saya jawab? Kita boleh. Apa jawapannya? Dalam surah Al-Mu'minun. Ayat bunyinya man thaqulat mawazin. Itulah faulaika humul muflihun. Baca macam tu. Agak-agak menang tak? InsyaAllah menang. Sebab itulah takrif berjaya, bang. No, tak apa bawa motor buruk, bang, tak apa. Makan, nak makan kapsyah tak dapat, nak makan mendi tak dapat, nak makan biryani batu pahat tak dapat. Sebab apa? Sebab apa-apa ke dana, tak ada duit kat sini. Nak makan musang king tak dapat, nak makan udang merah tak dapat. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Nak makan tenggiri tak dapat, jenaha merah tak dapat, sebab tak ada duit. Tak apa, itu bukannya lambang kegagalan. Tapi Rajab Syaban manfaatkan betul-betul. Jangan tinggalkan Isnin Khamis, jangan tinggalkan 3 hari tengah bulan, buat. Jadi bila thaqulat mawazin, itulah berjaya. Orang yang hari-hari mandi, hari-hari kapsyah, hari-hari kambing panggang, hari-hari berani batu pahat, tapi yang sunat-sunat bulan-bulan muli ni tak buat, habuk pun tak. Tapi yang paling kita cemburu, dah lah dia buat surau untuk kita. Yang sunat Isnin Khamis habis dia sapu, dia buat. Sini-sini profesor saya tengok kat UKM tu, 3-4 orang tu dah lah
dia banyak buat kerja akademik yang pentadbiran ni amal soleh banyak. Isnin Khamis pun dia puasa mesyuarat, dia tak makan. Menunggu orang hadir mesyuarat, ramai yang tak hadir ni, dia baca Quran. Kita duduk tengok je, ini bila lajulah dia ke depan ni, macam tu. Yeah? Bila imam Allahu Akbar, dia dekat belakang imam. Yang tu lagi power lah. Yeah? Itulah yang saya perhati kadang-kadang. Orang kaya raya, kalau dia makan 5 bintang punya hotel pagi, petang, malam, duit dia tak habis, tapi dia puasa. Yang papa kedana ni gaji 1,000 lebih, gaji 2,000 lebih ni kadang-kadang hari-hari tengok dia makan. Jadi sengket kat dunia, sengket di masyarakat. Yeah? Kadang-kadang lah tengok macam tu. Yeah? Terus tuan-tuan, anak tuan-tuan berjaya tak yang umur 28 tahun ni? Yang umur 31 tahun ni berjaya tak berjaya ni? Kau ikut takrif yang sini. Faman thaqulat mawazin faulaika humul muflihun. Anak kita yang umur 36, yang umur 26 kalau mati esok lusa, berjaya tak ni di mahsyar nanti? Yang tu ayah kena WhatsApp. Ya, ustaz sendiri buat dengan anak-anak yang dah besar 20 lebih umur ni. Eh, ingat kan tu, hari Sabtu, hari Ahad kita hantar WhatsApp ke dia. Jangan lupa nanti hari Senin. Macam tu lah, tak payahlah panjang-panjang dalil-dalil, tak payah sebab dia dah tahu. Eh, jangan lupa 13, 14, 15, 3 hari WhatsApp pesan, supaya bukan kita saja yang buat. Eh, ini belum lagi puasa, mak dah pesan jangan lupa. Raya ni giliran balik rumah mak je. Tu orang perempuan yang kojok tu poh galak-galak. Baik. Kumpulan kedua tuan-tuan, waman khaffas mawazinuhu. Tuan-tuan ada dukung-dukung isteri lagi tak? Ni sajalah ni, jangan gelap pula tu. Ada dukung-dukung lagi tak nak bawa nenek tak katil tu? Ada dukung lagi tak? Kadang-kadang ada tu juga ustaz kata ya. Baik, bila dukung adik ni nanti isteri ni terasa berat, tuan-tuan jangan cakap bahasa Melayu tu. Ayang ni rasa berat pula, jangan cakap Melayu. Cakap Arab. Ayang ni abang rasa thaqulat lah sikit. Thaqulat maksudnya berat. Gitu. Yeah? Biar ayang ni nanti baca Quran, dia faham thaqulat tu berat. Sebab suami cakap. Yeah? Baik. Waman khaffas mawazinuh. Siapa yang ringan pula timbangan kebaikannya. Sebab apa? Yang wajib-wajib dia tangguh. Yang sunat-sunat dia tangguh. Yang haram tak pernah tangguh. Hari-hari buat. Yang makruh nahan kentut dalam solat tak pernah tangguh, hari-hari juga buat. Eh? Maka dijumlahkan dosa pahalanya nanti, dosanya banyak. Pahalanya sikit, maka Allah kata apa? Faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Merekalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ustaz dah sebut tadi, kebanyakan kawan-kawan kita semua tahu Isnin itu sunat puasa. Dia tak ada gastrik, dia tak ada sakit, dia tak perlu makan ubat pukul 8 pagi, tengah hari dan petang. Badan sehat, dalam otak dah tahu yang itu sunat, tapi ditinggal begitu sahaja. Kadang-kadang tinggal tu dengan apa? Dengan uji canai sekeping. Jadi dia tak buat amal soleh tu siapa punya pasal? Amfusahum. Nah, itu perkataannya. Amfusahum. Dia tahu azan dilaungkan, ada solat surah Al-Kawthar. Daripada rumah dia, dia dengar dengan elok. Abang kita tadi keluar urat ni punya nak kuat suara supaya jauh orang boleh dengar. Dia tahu ada solat jemaah. Tapi dia keraskan badan, dia duduk atas sofa rumah, tak bangun untuk datang ke surau. Jadi siapa punya pasal? Amfusahum. Dia tahu baca Quran bagus, satu huruf Quran ini boleh ampunkan dosa, angkat darjat, Allah bagi ganjaran sekurang-kurangnya 10 ganjaran. Dia tahu. Tapi tangan tetap berat untuk mencapainya di rumah. Di masjid tak apa, sebab kita ramai-ramai ini senang kita capai. Ada juga yang tak nak capai. Ya? Yeah? Senang ramai-ramai ini, tapi problemnya di rumah.
Jadi macam itulah tuan-tuan, siapa tak buat amal soleh, siapa punya ustaz. Setakat ni kita bersyukur lagi sebab negara kita ni, walaupun kadang-kadang adalah tak senonoh, tak senonoh buat maksiat macam-macam, tapi tak ada lagi undang-undang siapa puasa sunat diburaikan perutnya dengan parang, tak ada lagi. Siapa baca Quran dicucuk matanya buta dua-dua, tak ada lagi. Siapa yang datang salat jemaah dipotong lututnya supaya jangan, tak boleh berjalan, tak berlaku lagi dalam negara kita. Syukur alhamdulillah. Inilah peluang-peluang yang Allah bagi. Tapi dilepaskan begitu sahaja oleh ramai orang, terutama yang berusia 25 tahun sampai 56 tahun. 60 tahun. Dia ada pencet 61 kan. Okey, baik. Jadi kalau tidak melakukan amal soleh, kurang pahalanya, dosanya banyak. Siapa punya pasal? Anfusahum. Mana tempat tinggalnya? Fi jahannam, dalam neraka jahannam. Khalidun, untuk orang munafik, untuk orang kafir. Orang yang mati atas la ilaha illallah, dia tak akan kekal dalam neraka. Dalam bab meninggalkan perkara yang haram, siapa kat rumah tak ada piring Astro, tak ada siaran Spanyol, tak ada siaran Korea, tak ada siaran Indonesia, kena saman ke? Kena penjara kan ke? Kalau tak ada benda-benda yang melalaikan tu dalam rumah, dihukum penjara ke? Tak ada. Jadi kalau terus juga lalai dalam rumah, siapa punya pasal? Anfusahum. Itu kena faham oleh. Kena faham oleh elok. Takut nanti yang menyambut kita apa dia? Jahannam. Kita dah berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam. Rabbana srif anna azab jahannam. Doa kita seperti itu. Tapi lagak hidup kadang-kadang seolah-olah kontradik, bertentang dengan doa yang dibuat. Kadang-kadang bila puati, lagak hidup harian, malam, siang itu cukup berlawan dengan doa yang dilafazkan. Baik tuan-tuan. Bila Isnin makan, Khamis makan, 13, 14, 15, Rajab, Syaban pun makan juga, maka darah elok, daging pun tembamlah pipi. Isteri tengok pun, wah sehat abang aku ni, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab tengok merah pipi, tak ada pucat-pucat. Sebab kalau orang puasa sunat tu kadang-kadang nampak macam pucatnya. Isteri suka tengok suami macam tu, oh sehat suami aku ni. Tapi ingat puan-puan, bila khafas mawazin, ringan pahalanya nanti, sebab puasa sunatnya tak ada, maka mukanya dipanggang oleh api neraka. Apa bahasa Arabnya? Talfahu wujuhahumun naru. Talfahu tu memanggang, membakar. Wujuha, muka-muka, hub mereka, an-naru, oleh api neraka. Dan muka yang elok, segabuka, merah tadi, pipi yang merah tadi, wahum fiha kalihun. Bila dibakar oleh api neraka, maka mereka dalam neraka itu kalihun, jadi cacat, hodoh mukanya. Siapa yang mengingatkan kita? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Ustaz Asnan. Ustaz tolong tunjuk dan tolong cita-cita sikit. Jadi bila ustaz balik rumah, janganlah lupa, sebab Quran ni ada kat rumah masing-masing. Buka balik, ajak isteri, ajak anak tengok sama-sama. Nanti tanya anak-anak dan isteri kita, macam mana ni? Kita nak thaqulat mawazin ke kita nak khafat mawazin? Macam mana ni? Banyak tak yang taraktu, yang kita tinggal amal soleh dalam rumah kita ni? Tanyalah ahli keluarga masing-masing. Moga-moga selang dua hari nanti turunlah hujan lebat balik. Takungan empangan kita pun akan naik balik. Bila kita pakat buat amal soleh dan pakat tinggalkan yang haram. Sekian saja wasiat pada malam ini yang kita cedok daripada 99 sampai 104 surah Al-Mu'minun. Moga-moga bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, khususnya di bulan-bulan yang mulia ini. Ya Allah, esok lusa
sakibaki umur dan usia yang kau beri kepada kami. Berikanlah kami peluang dan ruang untuk menambah amalan-amalan soleh yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kami di akhirat kelak. Ya Allah, kalau engkau takdirkan kami menemui maut, maka jadikanlah mati kami sebagai rehat daripada sebarang bentuk penderitaan, penyesaan dan penyesalan. Ya Allah, kepada engkau kami serahkan segala-galanya. Pandu dan pimpinlah kami ke arah mendapatkan redha dan syurga-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.